Halo guys, balik lagi di Gamer Channel. Akhirnya iPhone 12 masuk ke Indonesia. Kalau kalian buka websitenya iBox, pre-order iPhone 12 series dapat dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 00.01 WIB. Jadi tengah malam kita bisa beli iPhone 12. Jadi siap-siap dompet kalian dan ini adalah harganya. Untuk iPhone 12 mini yang seri 64 GB ada di harga Rp12.999.000 atau kita buletin 13 juta. Naik ke seri yang di atasnya 128 GB ada di harga Rp14.499.000 dan untuk seri yang tertingginya yang 256 GB ada di harga Rp15.999.000. Untuk iPhone 12 yang 64 GB mulai dari harga Rp14.999.000. Untuk seri yang di atasnya 128 GB ada di harga Rp16.499.000 dan untuk kapasitas yang 256 GB ada di harga Rp17.999.000. Masuk ke iPhone 12 Pro, harga terendahnya yang 128 GB ada di harga Rp18.499.000. Naik ke atasnya sedikit yang 256 GB ada di harga Rp20.999.000. Seri tertinggi dari 12 Pro yaitu 512 GB ada di harga Rp24.999.000. Terakhir, seri iPhone 12 Pro Max. Seri terendahnya itu 128 GB ada di harga Rp20.499.000. Seri tengahnya 256 GB ada di harga Rp22.999.000. Terakhir, seri termahalnya yaitu iPhone 12 Pro Max 512 GB ada di harga Rp26.999.000. Segitu dulu sekilas update harga iPhone 12 di Indonesia. Nanti kita akan update lagi harga iPhone 11 di Indonesia yang sudah mengalami penurunan harga. Jadi, mas undur diri. See you and bye-bye.